dulu, Bang. Mana? Samping. Bang, anterin saya dong, Bang. Ke ruko dekat lampu merah. Aduh, maaf, Neng. Saya udah ditungguin penumpang satu lagi di pangkalan. Ya, please, Bang. Bentar aja saya udah telat nih. Udah mendingan sweet aja kalau Mbak Sini menang, Abang anterin. Ya udah, ayo sweet. Wah. Batu gunting kertas aja atuh ah. Nah, saya menang. Udah anterin saya. Mampir dulu ke pelipur lapar ya. Gua mau bungkus lauk. Sekalian dah lu bungkus makanan. Biar makan habis itu minum obat. Nggak mau. Lah, kok nggak mau sih? Gua mau nelpon Rinjani aja biar Rinjani yang beli makanan buat gue. Astagfirullahaladzim, jadi ngerepotin orang, Pur. Enggak, orang gue tahu Rinjani ikhlas tulus buat gue. Ya tetap aja jadi kagak enak dong. Enggak, pokoknya enggak apa-apa. Aja Rinjani dulu kan. Enggak, Pur. Dua kali lu kayak begini nih. Ayo, Rinjani sih, toh. Enggak. Gua kasih motor lu yang bawa sendiri nih. Enggak, jangan, toh. Enggak, malu, toh. Udah, pokoknya ikutin gua aja, udah. Lu kita pulang. Lu. Biarin. Jangan, Rinjani, jangan. Parfum kopi Balinya, Pak. Bisa ilangin bau durian nggak? Bisa, Pak. Selain menghilangkan bau, juga bisa buat aroma terapi. Biar nggak ngantuk, Pak. Berapa harganya? 10.000 aja, Pak. Boleh-boleh satu. Makasih, Pak. Iya. Mas, tungguin sebentar ya. Saya nganterin penumpang dulu. Mana sih, Bang? Saya nunggu dari tadi loh. Sebentar aja, Mas, ya. Berangkat. Udah, duduk. Mas, duduk sini. Oh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, main lejak mari. Iya. Itu udah bungkusin makanan. Orek, kentang kering sama kikil. Oh. Nih, bikinin nih. Iya, Pi. Lu kenapa, Pur? Demam gue. Demam berdarah? Begedes lu sama ojek sama aja lu ngomong. Iya, maaf. Mau makan sini apa dibungkus? Dibungkus dua. Lah, kok dua sih, Pur? Buat siapa satu lagi? Buat Rinjani, nanti gue sekalian nganterin. Wah, elah nih anak, gue lagi sakit masih mikirin orang. Mikirin lo dulu. Ya, Rinjani tuh bukan orang lain buat gue, Cak. Gimana sih, Bang? Jadian aja belum, Pur. Udah jadi pacar aja belum. Iya nggak kok? Iya. Kalau dari pengalaman lu kan, lu cuma ngaku-ngaku pacaran doang. Nggak pernah beneran pacaran. Ambil gedes lu, gue pergi lah. Maaf. Bercanda. Wow. Wah, bercandanya kadang-kadang. Iya. Udah, gue pergi. Mas Ferdi ya? Iya. Ayo. Bau banget nih durian. Enggak, bau kopi. Durian mah wangi, enggak bau. Bau durian gue enggak kuat. Yaudah, cancel aja. Janganlah, nanti lama lagi nyarinya. Yaudah, kalau gitu gue ngikut naik. Ya bodo amat, gue ini yang bayar. Yaudah. Maaf ya, Mas. Temennya jadi enggak ikut tuh. Ya, Mas, enggak apa-apa. Dia keseringan nebeng. Sampai. Sama-sama. Duluan ya. Lah, Bang. Kembaliannya mana? Kembalian apaan? Ay, Neng. Saya tadi ngasih uang 50.000. Masya Allah, Neng. Neng, ongkosnya teh 20.000, Neng. Nih, dari rumah kan ke pangkalan dulu, dari pangkalan ke sini. Nih, ongkosnya dari rumah ke pangkalan 10.000, dari pangkalan ke sini 10.000, jadi 20.000. Beneran? Saya nggak bohong, saya tadi ngasih uang 50.000. 50.000 dari mana? Tuh. Ini uang yang saya kasih ke Abang. Ya udah gini aja. Sweet aja. Kalau Neng menang berarti Neng enggak bohong. Apaan pakai sweet segala? Udah buruan atuh, saya telat.
ini yang saya kasih ke abang tadi. Nih. Lah, susuknya? Susuk apaan, Nay? Neng, Masya Allah, Neng. Neng, saya emang ojek gak pakai susuk, Neng. Kata bapak saya rezeki mah udah ada yang ngatur, gak usah pakai susuk segala. Aduh, Bang, kembaliannya. Kembalian? Iya, udah buruan atuh, Bang. Saya udah telat. Berapa ya, gua? 20.000, Bang. Gue berapa kok? 30.000. Tadinya sih gue pengen gratisin. Kenapa enggak lu gratisin lah? Ya lu nya enggak kena demam berdarah beneran. Kalau beneran kan gue enggak tega jadinya. Ah, bel gedes lu, mendingan gue bayar dobel daripada gue kena demam berdarah. Oh. Udah, Pi. Jangan godain Mas Pur lagi sakit, toh. Udah kagak apa-apa sih Pur baper sama si Eko. Daripada dia godain cewek enggak ada yang baper mulu sama dia. Iya, benar, benar. Ah, bel gedes lu berdua. Nih, gue. Kasih ya. Iya. Ayo. Pelan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Mas, mas, berhenti dulu. Mau ngapain, mas? Ada tukang durian tuh di belakang, saya mau beli dulu. Mas, aduh, maaf mas. Kalau bisa jangan bawa durian. Saya udah di cancel terus gara-gara bau durian mobilnya. Ya udah saya turun sini aja. Loh, kan masih jauh. Saya mau beli durian, Mas. Gimana dong? Oh. Ya udah deh, beli aja enggak apa-apa. Enggak jadi, Mas. Lupa mas, saya nggak bawa uang cash. Alhamdulillah. Mas seneng? Maaf, maaf. Lanjut ya. Sampai. Mas, maaf ya. Kenapa tadi nganterin penumpang lain, Bang? Kepaksa, Mas. Soalnya tadi saya kalah suit. Ya, kenapa harus suit segala, Bang? Kan bisa langsung ke sini tadi, Bang. Habisnya tadi temennya emas tuh yang nyuruh suit. Udah deh langsung jalan yuk. Udah, yuk. Jangan bercanda bang. Enggak bercanda mas, sebentar atuh. Maaf mas, turun dulu mas. Bensinnya habis. Mana rapin, orang udah meletak begini bulan. Assalamualaikum, Benjani. Pansi rusak. Ya gua assalamualaikum, ini kenapa sih? Ya gue lah. Gue orang keluar. Salam. Kok dari mana? Habis dari klinik. Ini nganterin dia. Oh. Terus gimana? Tadinya dikirain demam berdarah. Kagak tahu demam biasa doang kayak anak kecil. Bel gedes rusak. Ya gue mau ngomong. Ya gue mau ngomong aja. Ngomong apaan orang udah lu omongin semua. Nah, Renjani, ini aku bawain makanan buat kamu. Apaan ini, Mas Pur? Nasi rames. Tadi pagi kan kamu udah bawain sarapan, sekarang bawain nasi rames buat kamu. Ya, tante aku lagi masak, Mas. Aku nggak enak kalau nggak makan bareng-bareng. Ya kalau dimasakin mah jangan, Pur. Ya udah nasi ramesnya Mas Pur bawa lagi aja ya. Malu, makan dulu.